Halo Sobat Alam, kali ini kita akan membahas pohon mangrove rhizophora atau bakau. Apa itu bakau? Bakau adalah istilah lokal untuk spesies-spesies flora yang berasal dari genus rhizophora. Pohon bakau dapat hidup di daerah dengan salinitas garam tinggi seperti kawasan pantai dan hutan rawa gambut. Jenis-jenis pohon bakau yang tersebar di Indonesia. Yang pertama, rhizophora apiculata atau bakau minyak. Yang kedua, rhizophora mucronata atau bakau hitam, dan rhizophora stilosa. Apa sih manfaat pohon bakau? Pohon bakau memiliki beragam fungsi dan manfaat dari segi ekologis dan ekonomis. Manfaat secara ekologis yaitu sebagai penahan abrasi pantai, mencegah pemanasan global, penahan badai dan angin yang bermuatan garam, penahan intrusi air laut ke daratan, dan tempat hidup beragam makhluk hidup. Manfaat secara ekonomi, sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, sumber bahan kayu bakar dan bangunan, bahan penghasil obat-obatan, dan menjadi tempat bekerja masyarakat sekitar sebagai nelayan dan petani tambah hutan bakau. Manfaat secara krusial dari bakau yaitu mencegah erosi tanah akibat pasang surut dan gelombang laut atau abrasi di wilayah pesisir.